kelas mengingatkan dulu. Silakan ke kelas. Ya, seluruhnya. Duduk siap. Gerak. Apa? Kelas 10 IPA 3 berjumlah 24. Siap mengikuti pelajaran sejarah. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Mulai. Kita belajar apa mulai? Singkat ya? Singkat. Ya. Pintikan tropus. Ini lucu juga nih. Ya. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam. Terus ya. Yang lain? Ya. Corak kehidupan manusia prasara. Ya. Kebudayaan pada zaman prasara. Kebudayaan pada zaman prasara. Ya, semuanya betul. Artinya plus untuk kita semua. Hari ini tujuan pelajaran kita sesuai dengan KD 3.4. Ini kita memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat prasara. Jadi nanti kita akan pelajari itu semua. Ya. Terutama nanti yang masih bisa kita lihat dan pengaruhnya apa gitu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang Bapak minta pada kalian untuk membaca dulu buku materi kita hari ini. Baca habis apa yang kalian temukan, silakan ada yang mau sampaikan ya. Dari yang baca mendapatkan hasil kebudayaan dan zaman program seperti kapal corong, nangkara, bejana. Bejana perunggu. Oke, kasih aplaus untuk teman kita. Ya baik, siswa sekalian, sekarang kita perhatikan video berikut tentang materi kita hari ini. Video yang pertama tadi, ada yang bisa menceritakan apa isi dari video yang kita berikan? Coba, ya, silakan tadi. Ini gambar apa ini? Ada tulisannya. Ini apa? Ini gambar apa? Tapi ini adalah hasil budaya masyarakat prasara yang perlu kita ketahui. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapat pelajaran bahwa mereka bisa membuat benda-benda seperti itu, namun kita tidak cuma sekarang. Ya. Untuk itu kelas akan Bapak bagi ke dalam 5 kelompok. Cara membagi kelompoknya dengan berhitung. Dimulai dari sebelah kanan depan secara urut datang ya, berhitung 1-4. 1-5 ya. 1, 2, 3. Silakan bukan 2 kelompok ya. Oke, sudah ya. Oke, tugas untuk masing-masing kelompok silakan ditulis. Pertama kalian buat inventarisir. Hasil-hasil budaya prasara berdasarkan zamannya. Oke, terus yang berikutnya untuk kelompok 1. Bapak minta kalian untuk membuat gambar. Gambar apa? Menhir. Kelompok 2. Gambar punden berpundak. Ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 gambar negara. Negara. Ya. Kelompok 4. Kelompok sini ya. Kapak corong. Sedangkan kelompok 5 moko. Ya, waktu menunjukkan 10 menit dari sekarang. Thank you.
Terang. Di situ baca. Jadi saya akan menjelaskan tentang menhir. Di sini saya sudah menggambar patung menhir. Jadi menhir ini dari berasal dari zaman megalitikum. Banyak ditemukan di daerah Sumatera, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dan banyak juga berupa fungsi-fungsi menhir, yaitu satu untuk kelompok satu. Silakan perwakilan kelompok 4 ya. Kelompok 5 ya. Oke. Saya izin bertanya, untuk fungsi dari menhir itu apa ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya. Fungsi dari menhir ada 3, yaitu 1. Sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang. 2. Tempat memperingati seseorang atau kepala suku yang telah meninggal. 3. Tempat menampung. Hari ini ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari barusan? Dewa. Ya, Alfian, silakan. Jadi pada zaman praaksara ini banyak sekali benda-benda atau peninggalan-peninggalan pada zaman praaksara yang banyak tersebar luas di wilayah-wilayah Indonesia. Contohnya seperti menhir, dolmen, moko dan negara. Contoh menhir di pulau-pulau di Indonesia, dan itu juga sangat bersejarah bagi peradaban zaman praaksara di Indonesia sebelum terbentuknya zaman modern pada saat ini. Terima kasih, Pak. Oke, kasih aplaus untuk Mas. Nah, betul. Jadi hasil-hasil budaya praaksara ternyata membuktikan bahwa mereka dulu sudah memiliki peradaban yang lumayan bagus. Oke, sekian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mungkin itu saja. Silakan kalian kembali ke posisi semula. Terima kasih untuk kita semua. Saya pelajaran Bapak ingin berikan kuis kepada kalian untuk meyakinkan lagi. Tadi sudah bagus diskusinya. Tapi Bapak ingin bertanya. Fungsi moko atau negara, ada yang tahu? Ya, silakan. Sebagai alat upacara ada. Sebagai alat upacara, oke. Okay. Benar nggak? Benar. Oke, 100 untuk. Yang kedua ya. Fungsi menhir. Siapa? Ya. Sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Oke, spontanitas sudah betul jawabannya. Bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Kalau gitu kita segera akhiri pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, supaya kita lebih memahami benda-benda peninggalan masa praksara, Bapak tugaskan kepada kita semua ini, Ibu, kalian buat clipping ya. Pertama kalian boleh cari sumbernya dari internet atau dari buku, fotokopi gitu ya, atau dari internet yang berwarna tentang benda-benda masa praksara itu. Kita kasih aplaus untuk hasil pelajaran kita hari ini. Nah, ternyata kalian masih semangat walaupun ini udah pelajaran terakhir, masih menunjukkan semangat juang yang tak kenal merasa lelah. Oke. Kelas silakan disiapkan. Nah, kita hari pertemuan hari ini dengan berdoa ya. Silakan. Ya, siap, go.